Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman, jemaah dan juga pendengar yang mu'ad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari yang berbahagia ini. Tepatnya kita memasuki satu hari di bulan Ramadan dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berada pada hari pertama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran sampai dengan hari kiamat kelak. Baiklah, saudara iman, jemaah dan juga pendengar jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kajian kita kali ini akan membahas pembahasan mengenai sifat saum Nabi atau sifat puasa Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Mursali LC, hafizahullah taala. Dan kajian ini insyaallah kembali akan kami bagi menjadi dua sesi, yakni sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan kembali kami persilakan bagi para jemaah dan juga para pendengar sekalian untuk kiranya memberikan pertanyaan tentunya terkait dari pembahasan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan terkhusus bagi para pendengar di rumah bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0852 55 500 943. Baiklah, khotbah iman jemaah dan juga pendengar di rumah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah bersama-sama kita mendengarkan kajian dalam pembahasan sifat saum Nabi dan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin dan hadirat, pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan usia kita ke bulan Syi Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, uhanniukum bihululi hadza syahril mubarak. Kami mengucapkan selamat atas datangnya bulan Syi Ramadan kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang mulia ini menjadi bulan yang rahmah, yang berbarokah, bulan kemuliaan dan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang yang mampu untuk memakmurkannya dengan siam dan qiyam, imanan wa ihtisaban. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita sekalian amal ibadah kita sehingga hal itu dapat menjadi bekal bagi kita sekalian di hari kemudian pada suatu hari yang tidak akan bermanfaat di dalamnya harta benda kita, anak keturunan kita, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillahi taala 1-2-3 hari ke depan insyaallah di pembahasan kajian ala ma'idatil iftar di atas hidangan berbuka puasa, kita akan membahas satu kitab yang berjudul Sifat Saumi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, tentang tata cara atau sifat dari saum Nabi alaihi salatu wasallam pada bulan Syi Ramadan. Buku ini ditulis oleh beberapa orang syekh, di antaranya adalah Syekh Sa'id bin Syekh Salim ibn Eid al-Hilali, demikian juga Syekh Ali ibn Hasan al-Halabi hafizahumallah. Dan di dalam kitab ini tentu banyak fawaid dan manfaat yang dapat kita ambil sebagai bekal bagi kita sekalian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tentu dikatakan oleh para ulama bahwasannya
penjelasan atau mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Kaidahnya mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Saat ini kita membutuhkan penjelasan tentang bagaimana sifat dari saum Nabi alaihi salatu wasalam, maka mengakhirkan penjelasan dalam bab ini tidak diperbolehkan. Karena sebagaimana dikatakan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal, ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan kita sekalian. Oleh sebab itu biidnillahi ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang sifat saumin Nabi alaihi salatu wasalam fi Ramadan. Bagaimana tata cara saum Nabi alaihi salatu wasalam di bulan suci Ramadan. Para hadirin dan hadirat, pendengar dan pemirsa sekalian, saum memiliki banyak keutamaan. Disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sunnahnya yang sahih. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan saum, terletak di dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang saum. Was-sha'imina was-sha'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan laki-laki yang melaksanakan saum, perempuan yang melaksanakan saum, laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah baik dari kalangan pria dan wanita, apa pahalanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya, Allah akan menyiapkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Bagi siapa itu? Bagi mereka orang-orang yang melaksanakan saum baik dari kalangan pria dan wanita, orang-orang yang menjaga kehormatan mereka baik dari kalangan pria atau wanita. Demikian pula orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka disiapkan oleh Allah pengampunan dan pahala yang sangat besar. Andaikan saja keutamaan saum hanya kita mendapatkan pengampunan dari Allah, sungguh itu sudah cukup bagi kita sekalian. Andaikan keutamaan saum tidak didapatkan kecuali hanya kita mendapatkan pengampunan, itu sudah cukup. Karena kita sadari betul bahwasannya kita adalah mahalul khata' wan nisyan. Manusia merupakan tempat salah dan lupa, sehingga seringkali kita terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan yang tidak seyogianya kita lakukan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau telah bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu suka melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga di dalam ayat yang lain, di ayat yang ke-184 dari surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal juga menjelaskan tentang keutamaan saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalian melaksanakan saum sungguh hal itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui tentang fadilah dan keutamaan yang ada di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa saum itu adalah merupakan benteng dan perisai yang sangat kuat bagi seorang mukmin, sehingga dia dapat mengendalikan syahwatnya dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj.
wahai para pemuda, ya, siapa di antara kalian yang telah sanggup mampu untuk melakukan pernikahan, maka segeralah ia menikah, karena sesungguhnya hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa man lam yastati'." Dan barang siapa yang belum mampu untuk melakukan pernikahan karena uang panaik yang terus ya melonjak, inflasi yang terus juga ya meningkat, maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia melaksanakan saum, fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya saum itu dapat menjadi perisai, dapat menjadi benteng bagi dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwasannya saum dapat membentengi seorang mukmin dari syahwat yang bisa menjerumuskannya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga saum ini adalah merupakan sebagai benteng atau tameng bagi seorang mukmin yang dapat menjaga dia dari api neraka. As-saumu junnah, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Saum itu bagaikan perisai. Perisai adalah sebuah alat untuk menangkal atau melindungi kita sekalian untuk menangkal serangan musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-saumu junnah, saum itu adalah bagaikan perisai yang dapat melindungi seorang mukmin dari api neraka. Beliau alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda, as-siyamu junnah yustajannu bihal abdu minan nar. Saum itu adalah perisai yang digunakan oleh seorang hamba untuk melindungi dirinya dari api neraka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, lalu kemudian Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin udkhilu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dengan amalan itu apabila aku kerjakan maka aku akan dimasukkan ke dalam surga. Saat itu kemudian Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, alaika bisawm, hendaklah engkau melaksanakan saum, la mislalah, tidak ada amalan yang dapat menandinginya. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan cukuplah keutamaan saum telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzibi, sesungguhnya saum itu hanyalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pada orang yang melaksanakannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih saum apabila dilaksanakan pada bulan Ramadan. Keutamaan saum yang kita sebutkan tadi adalah saum dilakukan secara umum di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya saum itu dilakukan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan memiliki keutamaan tersendiri. Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul khair wa barakah, bulan kebaikan, bulan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bulan Ramadan berbagai macam keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan syi Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusyahra falyasum." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an
sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda bagi yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kedatangan bulan Ramadan, maka hendaklah dia melaksanakan saum di dalamnya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Setiap segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah akan muliakan. Jibril alaihissalam kenapa menjadi manusia, kenapa menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Jibril alaihissalam yang membawa Al-Quran, yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Bulan Ramadan kenapa bulan yang mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar kenapa menjadi malam yang paling mulia sepanjang tahun? Karena di dalamnya juga diturunkan Al-Quran. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengapa menjadi nabi dan rasul termulia, menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Oleh sebab itu, Anda ingin menjadi manusia yang mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Bulan Ramadan kita jadikan sebagai syahrul Quran. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah berjanji kepada kita sekalian, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mumpung saat ini kita masih ada di tanggal 1 dari bulan Ramadan tahun 1438 ini, mari kita makmurkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran. Kita bikin target minimalnya, minimal satu bulan ini kita khotam satu juz, satu kali, satu hari satu juz, itu minimal. Ya, minimal satu hari satu juz, sehingga 30 hari insya Allah 30 juz. Tidak ada seorang mukmin yang lebih malas daripada orang yang kurang membaca Al-Quran dari satu juz satu hari di bulan Ramadan ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di bulan Ramadan, kenapa Allah muliakan? Karena di bulan Ramadan di sana ada malam Lailatul Qadar, ada malam kemuliaan. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala urusannya di tahun tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya manakala kita sekalian beribadah di malam tersebut, maka ibadah yang kita lakukan itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Bila kita lakukan ibadah serupa, ya, selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu sudah mulai kita agendakan semestinya. Ya, sekarang di tanggal 1 Ramadan dari mulai tanggal 20 itu sudah kita kosongkan agenda kegiatan kita. Ya, kita lepaskan dulu urusan-urusan dunia kita. Bila perlu kita beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bila perlu iktikafnya tidak cuma malam, siang dan malam, karena itu adalah hukum asal dari iktikaf. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara keutamaan bulan suci Ramadan bahwasannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini syaitan-syaitan yang jahat dari kalangan jin mereka dibelenggu sehingga mereka sulit untuk memalingkan dan menggoda anak cucu Adam. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, sementara pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jal.
Nabi SAW beliau bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan yang dimaksud di sini adalah syaitan dari kalangan jin. Adapun syaitan dari kalangan manusia, maka itulah kemudian yang menjalankan visi misi syaitan dari kalangan jin. Sehingga kita dapatkan pada bulan Ramadan terkadang masih dapat orang melakukan berbagai macam kemaksiatan, kemunkaran, karena mereka dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan manusia. Adapun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ya al-maradah minal jin, mereka adalah para pembangkang dari kalangan jin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang beberapa hukum, di antara hukum shaum. Yang pertama adalah hukum niat. Ya, hukum niat. Kita ketahui bahwasannya setiap amalan manusia itu sangat bergantung pada niatnya. Dialah yang turut menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita sekalian. Ya, apabila niatnya benar, maka akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Tetapi apabila niatnya salah, dia melakukan ibadah karena untuk mendapatkan pujian, karena dia ingin dibilang, karena dia ingin didengar kebaikannya oleh orang lain, maka ini justru yang dapat menghapuskan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Dan niat ini adalah amalan hati. Siapapun apabila ditanya niat itu di mana letaknya, di hati atau di telinga atau di mata atau di lisan, semua orang pasti akan mengatakan niat itu tuh di sini. Niat itu amalan hati. Karena niat itu amalan hati, maka dalam proses pengamalannya juga harus dilakukan oleh hati, tidak diambil alih oleh anggota tubuh yang lainnya. Sebagaimana melihat, melihat ini amalan apa? Amalan mata, tidak mungkin dapat kita ambil alih oleh telinga atau lisan. Kalau kita tutup mata kita, maka kita tidak akan bisa menjalankan tugas, atau mata tidak bisa melihat dan anggota tubuh lain tidak bisa mengambil alih. Maka demikian pula niat itu adalah amalan hati, tidak bisa diambil alih oleh anggota tubuh yang lainnya. Maka pengambilan atau pengambilan alih tugas niat dari hati, maka ini adalah sebuah kesalahan yang terjadi. Ya, apabila kita sekalian telah mengetahui masuknya bulan Syi Ramadan, baik kita melihat hilal atau bulan sabit secara langsung atau dengan kesaksian sebagian dari saudara-saudara kaum muslimin, atau dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari setelah di malam tanggal 30 kita tidak dapat melihat hilal, maka saat itu kita wajib memiliki niat untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang melaksanakan shaum di bulan Ramadan sementara dia tidak memiliki niat di dalam hatinya sebelum fajar shadiq terbit, maka shaumnya tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Man lam yubayyit tisyam minal lail fala syamalah." Barang siapa yang tidak memiliki niat dari waktu malam, maksudnya sebelum fajar terbit, maka tidak ada shaum baginya. Saya berikan contoh misalnya, ada seorang muslim tinggal di pegunungan.
tinggal di pedalaman, dia tidak memiliki alat komunikasi, tidak ada interaksi dengan kaum muslimin yang lain. Tadi siang tiba-tiba kemudian dia turun gunung karena dia pikir bahwa Ramadan akan terjadi hari Ahad. Begitu dia turun di kampung, dia mencari warung untuk makan, tiba-tiba kemudian semua warung tutup. Dia bertanya, kenapa warung pada tutup? Katanya, karena hari ini adalah bulan Ramadan, kita tidak jualan di siang hari. Oh, saya baru tahu, saya pikir Ramadan besok. Maka orang yang seperti ini wajib baginya untuk apa? Untuk imsak, untuk melaksanakan saum dari mulai saat itu. Namun pada hari itu, di tanggal 1 dari bulan Ramadan ini, saumnya ini tidak sah. Walaupun dia tetap menahan, tetapi karena dia tidak memiliki niat dari sebelum fajar terbit, maka saumnya tidak dinilai sebagai saum Ramadan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man lam yubayyitin niyyah minal lail atau man lam yubayyit minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak memiliki niat dari sejak malam, maka tidak ada saum baginya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berbeda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah, Anda boleh memulai saum Anda dari sejak siang hari. Yang penting Anda belum pernah mengkonsumsi makanan atau minuman atau perkara lain yang dapat membatalkan saum dari sejak fajar shadiq. Sebagai contoh, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang di siang hari datang ke rumahnya menjumpai istrinya. Lalu beliau Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, ya apakah ada sesuatu dari makanan atau minuman yang bisa kita konsumsi? Jikalau istrinya mengatakan tidak ada wahai Rasulullah, maka saat itu kemudian Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, idzan asum. Kalau begitu biar mi saya saum. Beliau baru memulai niatnya sejak kapan? Sejak beliau memutuskan untuk melaksanakan saum karena tidak adanya makanan di rumah beliau alaihi salatu wasalam. Ini berlaku, diperbolehkan pada saum sunnah. Adapun dalam saum wajib, maka niat untuk melaksanakan saum itu wajib dimiliki dari sejak fajar shadiq terbit, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini di hari pertama bulan Ramadan, kajian ala maidatil iftar di atas hidangan berbuka puasa, dan biidznillahi taala kajian tentang sifat saum Nabi bersama dengan hukum-hukumnya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk berdiskusi, masih ada 19 menit kurang lebih menjelang datangnya waktu berbuka puasa. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan paparan materi dari pembahasan sifat saum Nabi yang insyaallah kita akan kembali mendapatkan lanjutan pembahasannya di hari kemudian. Dan untuk selanjutnya, ikhwatul iman, jemaah dan juga pendengar radio Muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan bagi para jemaah sekalian apabila memiliki pertanyaan terkait dari pembahasan kita sore ini. Apabila belum ada, kami angkat satu pertanyaan pertama dari pendengar radio Muat bin Jabal di rumah, datangnya dari 0813-4234 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah di dalam puasa diperbolehkan untuk berhubungan suami istri setelah berbuka puasa atau di waktu malam? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sahur atau puasa kita sah apabila kita lupa bangun makan sahur atau maksudnya ketiduran dan bangun sesudah terbitnya matahari, Ustaz? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'ad, nam diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berhubungan suami istri apabila telah memasuki waktu berbuka dan
hal itu berlangsung sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, wal ana bashiruhunna fabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun sekarang maka ya gaulilah istri-istri kalian. Artinya apabila malam telah datang, matahari telah terbenam, ya, maka diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berhubungan suami istri, bagi mereka yang telah menikah tentunya. Adapun kemudian berkenaan dengan hukum melaksanakan sahur, maka biidznillah ta'ala akan kita bahas di pertemuan esok. Namun secara garis besar bahwasannya hukum melaksanakan sahur ini hukumnya sunnah dan bukan merupakan syarat sah saum. Oleh sebab itu diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melanjutkan saumnya apabila dia tidak sempat melaksanakan sahur di waktu malam. Ya, selagi dia telah memiliki niat dari waktu malam bahwa dia hendak melaksanakan saum, maka walaupun dia tidak melaksanakan sahur, maka saumnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam. Taib barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya, apabila dari jemaah ada bertanya, silakan. Tolong mic-nya diantar. Fadal. Aina mikrofon. Langsung saja Pak, bisa? Masih di dalam. Sudah di ada tadi. Nah, ada yang pegang mic atau yang menyembunyikan mic? Ya. Karena tadi sudah dihantar. Nah, silakan akhi. Naam. Naam. Tidak sahur apakah tidak merusak niat begitu ya? Saum sunnah. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertanyaan yang pertama adalah tentang jin qarin yang senantiasa mengikuti kita sekalian. Ya, apakah turut dibelenggu? Ya, wallahu ta'ala alam, tentu jin itu sendiri ada dua golongan. Ada jin muslim, jin yang beriman, maka tidak disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa dia akan dibelenggu. Yang dibelenggu adalah jin-jin yang jahat. Dan semoga apabila jin qarin ini masuk ke dalam kategori jin penjahat, maka juga akan dibelenggu dengan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam tersebut. Namun apabila jinnya tersebut adalah telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan khidmah dan pelayanan kepada orang yang beriman, ya, mendampingi orang yang beriman, maka tidak termasuk ke dalam mereka yang dibelenggu, wallahu taala alam. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tentang saum sunnah. Ketika kemudian tidak diiringi dengan niat, ya, ini adalah bagian daripada bentuk kehususan. Saumnya tetap sempurna, wallahu ta'ala alam.
Karena itu yang berulang kali juga dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun tentu lebih sempurnanya lagi kalau seandainya saum sunnah ini ya telah diawali dari awal hari, diiringi dengan niat sebelum fajar shadiq terbit. Karena tentunya seorang muslim ketika dia memiliki niat saum dari awal, dari sejak awal dia sudah ada dalam posisi ibadah. Sementara apabila dia baru jam 9 baru kemudian beliau memiliki niat, maka kemudian niat ibadahnya tentunya dia baru masuk ibadah pada saat dia berniat itu. Dia tidak kita katakan merusak saum, karena kalau kita katakan saumnya rusak maka berarti hal itu tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita katakan saumnya tetap sah, namun kemudian tidak sempurna seperti jikalau niat itu dimulai dari sejak fajar shadiq terbit. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami persilahkan pertanyaan berikutnya dari jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Pengertian tadi tentang wajib berpuasa. Contoh yang terakhir tadi bahwa ada masyarakat yang dari pedalaman jauh dari komunikasi kemudian datang ke kota dan ternyata sekitar sudah siang baru tahu bahwa hari itu berpuasa. Pemahaman sebagian orang awam maksud saya, kalau dia sudah tidak berpuasa, tadi kan diwajibkan untuk langsung berpuasa meskipun sudah siang. Pemahaman wajib menurut orang awam sebagian besar adalah yang penting diganti pada hari-hari berikutnya setelah Ramadan. Itu mungkin yang perlu perbanyak sosialisasi atau seperti apa dalam hal bentuk pencerahannya. Ya kemudian perlu juga dijelaskan atau diberikan pemahaman bahwa hal-hal apa saja yang memang secara syar'i boleh tidak berpuasa, dan kalaupun dibatalkan puasa seterusnya itu harus berpuasa. Itu yang menjadi apa menurut saya penting untuk masyarakat ketahui. Kalaupun dia misalnya ada sebagian masyarakat yang mengatakan apa benar enggak itu muntah membuatkan batal sehingga dia tidak berpuasa, nanti diganti pada saat setelah Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jin korin tadi, saya pernah berdiskusi dengan 2-3 orang yang berpemahaman sufi begitu. Ketika orang meninggal itu katanya bertemu dengan bayangannya. Bayangannya itu adalah apa? Ari-ari yang ditanam di kubur apa ditanam ketika kita lahir, katanya ada pasangan kita. Dan itu pasangan kita yang menemui kita saat kita menjelang ajal kita. Itu menjadi tanda bahwa kalau orangnya pemahamannya bagus, katanya dia akan tahu kapan dia akan meninggal. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'ad. Yang pertama, orang yang baru mengetahui masuknya bulan Syi Ramadan di siang hari, maka kita katakan dia wajib untuk tetap menahan dirinya dari pembatal-pembatal saum. Apa yang menjadi alasannya? Yang menjadi alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia saum, dan saat itu dia mendapatkan kesaksian itu, maka dia harus melaksanakan saum. Dan karena ketidaktahuannya ini menjadi kesalahan dirinya. Kemudian juga kaidah di dalam usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi subutan wa adama. Hukum itu akan berputar sesuai dengan alasannya. Ketika alasannya ada maka hukum ada, ketika alasan tidak ada maka hukum tidak ada. Sekarang alasannya menjadi ada. Dia saat itu telah
menyaksikan kedatangan bulan Syi Ramadan, maka dia wajib melaksanakan imsak atau saum, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Adapun kemudian kita tetap mewajibkan ia untuk mengqadha di hari yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yubayyitin niyyah bil lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak memiliki niat dari waktu malam, maka tidak ada saum baginya. Ya, maka oleh sebab itu dia wajib untuk imsak. Adapun kemudian pernyataan yang mengatakan yang penting diganti dengan hari yang lainnya, maka hal itu tidak benar dalam masalah ini. Ya, berbeda dengan jikalau kita melakukan safar. Misalkan saya tadi baru melakukan safar, boleh bagi saya untuk berbuka sesungguhnya. Ya, boleh. Andaikan saya tadi berbuka, maka kemudian setelah sampai di rumah, kita jalan tadi saya dari Bandung jam 6 pagi sampai ke sini jam 12. Baik, di perjalanan boleh berbuka. Ketika sudah sampai di rumah, masih boleh berbuka atau harus menahan? Sebagian ulama mengatakan harus menahan, karena alasannya tadi sudah tidak ada, safar sudah berakhir. Ya, karena kaidahnya tadi al-hukmu yaduru ma'illatihi subutan wa adama. Tetapi menurut pendapat yang rajih bahwasannya apabila kita batal di awal waktu karena uzur syar'i, sesuatu yang diperbolehkan di awal maka diperbolehkan di akhir. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi sesuatu yang diperbolehkan di awal waktu juga diperbolehkan di akhir waktu. Oleh sebab itu dari kaidah ini juga kita dapat membantah misalnya pernyataan dari mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa di dalam mazhab Imam Abu Hanifah bersiwak, gosok gigi di awal waktu boleh, di akhir waktu boleh. Maka dibantah oleh para ulama bahwa sesuatu yang diperbolehkan di awal waktu menjadi boleh juga di akhir waktu. Nah, dalam kondisi safar tadi, apabila saya berbuka di awal waktu, maka sampai akhir waktu pun saya boleh untuk boleh saya berbuka. Kenapa? Karena sesuatu yang diperbolehkan di awal, diperbolehkan di akhir. Tetapi masalahnya tadi berkenaan dengan orang yang tidak mengetahui tentang hukum atau masuknya waktu Ramadan, ini berbeda kasus. Ya, karena orang yang safar, orang yang sakit, dia telah mengetahui dari awal bahwa itu adalah bulan Ramadan dan dia mengambil rukhsah. Kemudian berikutnya yang kedua, pembahasan tentang mufattirat, pembahasan tentang apa yang dapat menjadi atau yang dapat membatalkan saum kita, hal-hal yang dapat membatalkan saum, biidznillah taala akan dibahas secara rinci di pertemuan yang akan datang, karena pembahasan tentang sifat saum Nabi baru di hukum yang pertama, yaitu berkenaan masalah niat. Adapun berkenaan masalah mufattirat, maka biidznillah esok atau lusa akan kita bahas secara rinci dalam masalah ini. Adapun berkenaan dengan masalah qorin, memang banyak kemudian informasi yang simpang siur tentang jin qorin. Tetapi ini tentu seyogianya adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang gaib. Dan karena hal ini berkenaan dengan perkara yang gaib, maka tentu kita tidak boleh berbicara kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena pengetahuan tentang perkara yang gaib tidak mungkin kita ketahui kecuali melalui perantaraan wahyu. Wallahu ta'ala alam. Adapun kemudian yang mengatakan bahwa itu adalah nanti akan kembali bertemu dengan ari-arinya dan lain sebagainya, maka itu adalah bagian daripada khurafat yang tidak didasari dengan nusus al-wahyain, wahyu dari Al-Quran atau Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam.